Nah, dimakan Mas Bro. Dimakan gabus di sini. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro ya. Oke, kita hari ini hari Lebaran Mas Bro. Orang Lebaran kita mancing Mas Bro ya. Tapi kita mancingnya di sungai, sungai-sungai aja Mas Bro. Di samping-samping kebun ini, kebun karet, kita cari ikan gabus, Mas Bro ya. Cari ikan gabus dan tackle ini Daido Hydra SW 1000, line-nya PS1 supik sama rodnya capung. Nanti juga ada di deskripsi Mas Bro ya. Oke, dan umpan saya pakai pakai yang mana ini ya, bingung kita umpan. Yang ini aja Mas Bro nih. Ini hooknya mantap, ini hooknya agak terbuka. Kalau nya dimakan nih bisa bisa anu mantap hookupnya. Kita pakai yang ini aja. Paling sekitar 4 gram ini. 4 gram. Wih, kencangan draknya. Oke. Mantap lah. Wah, ini kan gak puasa lagi Mas Bro. Jadi kita boleh minum. Kita bawa air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gak ada merek. Ditutupin pakai plastik biar gak kelihatan mereknya Mas Bro ya. Nyangkut. Oke, kita lanjutlah dulu. Drag aman. Kunci ketinggalan. Kita kantongin aja lah kunci. Kita cari-cari parit, Mas Bro. Parit, parit, mana parit ini? Yang biasa ada ikannya, ada ularnya juga Mas Bro ya. Wah, salah jalan. Sini. Ah, kita ya cari posisi yang bagus. Nanti salah posisi ikannya kabur. Sini gimana di sini? Cuk, kita coba lempar dulu. Kayaknya nggak ada pergerakan di sini Mas Bro. Tahu ada ikannya apa enggak? Enggak ada. Disambar Mas Bro. Ada yang nyambar. Wah, di bawah. Wah, lepas. Kecil haruannya. Kecil Mas Bro ya. Gabusnya kecil. Langsung penyok kataknya. Kecil gabusnya. Wah, itu ada gabus Mas Bro. Gabusnya kelihatan. Gabusnya banyak, cuman kecil-kecil gabusnya.
dimakan mas. Bro, dimakan gabus di sini. Aduh, lepas. Aduh, kenapa ini umpannya? Gak sempurna hookupnya mas bro. Oh, disambar mas bro. Ada yang nyambar. Apa ini? Kemana dia membawa? Dia bawa ke sini. Wah, dapat mas bro. Alhamdulillah. Gabus pertama kita. Jos gandos. Uhuy. Alhamdulillah mas bro ya. Gabus pertama. Panjangnya satu jengkalan. Satu jengkal. Ini ikan pertama. Gak boleh dilepas ini mas bro ya. Kalau dilepas nanti biasanya selanjutnya kita akan ngocel terus. Malah jong. Jadi ini dapat ini kita simpan aja, walaupun besarnya satu jari kita simpan. Oke, kita ambil wadah dulu. Kita ambil wadah dulu mas bro. Wadahnya dalam jok. Oh, wadahnya karung. Wih. Nah, ini gabusnya. Lumayan ini mas bro, satu jengkal. Kita ngikutin adat kita aja mas bro, adat masing-masing. Wah, ngamuk. Ini kan pertama ini harus disimpan. Kalau nggak disimpan nanti kita bisa jong katanya. Oke, mantap. Lanjut. Simpan dulu. Yo, cari-cari yang kedua, yang kedua. Siapa tahu ada sini. Pas. Woi. Wah, langsung disambar, Mas, Bro. Mantap. Oke. Ya. Mana ini ikannya? Wah, lepas dia nyambar. Lepas mas bro. Wah, ada ikan di sini mas bro ya. Ikan apa ini? Terkurung dia di sini. Air surut nanti terkurung. Wih, ada gabusnya. Disambar. Wah, lepas mas bro. Lepas gabusnya, gak ditelannya, nyangkut lagi di atas pohon. Ada burung, ini suara burung mas bro. Mana burungnya ini? Nah, hilang suaranya. Ada ular. Wah, itu ular mas bro. Ular. Ay, kita
pelan-pelan naik pergi. Ular Mas Bro ya. Waduh. Ular apa itu? Tidur kah ularnya? Tuh ular itu Mas Bro ya. Tuh ularnya itu. Di batang pohon sawit. Apa itu ya? Tidur kau ularnya. Tadi ada suara burung, tapi nggak ada burungnya. Jangan-jangan ular itu makan burung. Ularnya nempel di pohon Mas Bro ya. Itu ular. Pulang aja kita. Pindah spot aja. Ngeri ularnya. Membahayakan ular.